bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Carbon Project H2 modifikasi abal-abal. Semoga bosku sehat selalu, sukses selalu, dan saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah like, comment, and subscribe. Semoga selalu diberikan rezeki yang berlimpah, lancar main karbonnya, serta sehat, amin ya robbal alamin. Ini kita kembali lagi bersama Carbon Project. Ini kita mau ngakalin tangki yang bocor. Nah ini kalau bocor ini dalamnya kita mau pakai resin bosku, gitu. Nah, jadi sebelum siram resin, nah ini harus dilakban dulu belakangnya. Nah supaya ini nggak kemana-mana gitu. Nah, ini kita kasih lakban kertas, sama ini lubang buat bensinnya. Nah, kita kasih kertas, ini juga pelampungnya kita kasih kertas. Nah kalau sudah dikasih kertas, tinggal disiapkan alat-alatnya gitu bosku. Jadi ini saya menggunakan ini resin polyester seperti biasa ya, resin polyester bersenyawa dengan katalis. Nah ini katalisnya. Nah, ini saya menggunakan katalis ini. Jadi saya hitung tetes gitu. Soalnya kalau main katalis ini agak-agak ribet, agak-agak susah gitu bosku. Kita harus punya perhitungan dengan jelas gitu. Nah terus untuk ini botol boleh bisa digunakan supaya ngisi supaya ngisi tangkinya ini nggak kemana-mana gitu. Nah nanti ini ada dua metode bosku. Jadi yang pertama kita menggunakan resin polyester ke dalam, kita siram. Terus yang bagian luar ini nanti kita pakai epoksi. Nah, di sini nih, epoksi resin. Jadi biar kuat lagi gitu, bosku. Nah, ini kalau tangki emang masalahnya sering rembes di bagian sini nih. Nah, ini harus kita akalin pakai resin, kita kunci. Nah, ini langsung aja kita buat dulu resinnya, bosku. Nah, untuk resin, saya menggunakan resin warna pink, resin yang polyester. Nah, ini saya menggunakannya dengan katalis. Nah ini saya biasanya pakai setengah gelas 25, sekarang penuh saya 50 tetes. Nah, oke langsung aja bosku. Nah, kita buat 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Nah sesudah itu langsung aja diaduk bosku. Menggunakan stick. Kita aduk sampai warnanya berubah. Nah, dia dari warna pink ini nanti berubah, dia bakalan ke krim atau ke coklat-coklatan, ke kuning-kuningan mungkin. Nah, ini udah mulai berubah ya. Tuh. Nah, ini ngaduknya pelan-pelan aja biar nggak ada bubble udara. Nah ini kalau sudah berubah begini, ini udah bisa dipakai bosku. Nah, seperti ini kondisinya. Nah, ini kita bersihkan dulu. Nah ini yang sudah kita kasih katalis. Nah ini langsung aja kita buat. Nah pertama ini botolnya masukin. Nah seperti ini. Nah terus langsung aja resin yang tadi kita buat ini kita tuang. Cuman hati-hati nuangnya seperti ini.
Nah, kalau sudah seperti ini, bosku bisa aduk pelan-pelan, dimiringin, diputer sampai apa merata dengan sempurna. Nah, ini terus kita puter. Terus kita aduk. Nah, terus aja kita aduk sampai dia apa kena semua ke sudut-sudutnya. Ini udah mulai ini ya, dalamnya udah mulai kena semua ya, rata ya. Nah, ini kalau udah kondisi seperti ini bosku, kita diamin aja 1 hari atau 2 hari biar kerjanya maksimal. Walaupun polyester itu cepet kering, tapi harus kita diamin dulu. Nah, ini nanti kalau udah kering, antar bagian sini kita lapis pakai epoksi gitu bosku. Jadi digoyak-goyak biar resinnya itu kena, karena yang di bagian sini nih sering rentan, sering bocor. Jadi setelah ini kita diemin aja bosku 1 hari atau 2 hari. Nanti tinggal kita buka lakbannya, tinggal kita pasang gitu bosku. Oke bosku, mungkin videonya sampai sini dulu bosku. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dibantu supportnya dengan cara di like, comment, subscribe, and share. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dan salam karbon Kevlar. Mantap.